بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح أمّة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمّة محمد صلى الله عليه وسلم wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya sehingga kita dapat bermuajah pada siang hari ini dalam rangka untuk mengikuti materi Mat Sama tahun 2021 di MA Muallimin Nahdlatul Anjani. Yaitu berkaitan dengan budaya literasi. Kemudian, selawat beserta salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, materi kita pada sore hari ini adalah tentang budaya literasi. Kita sudah mengetahui bersama bahwa budaya literasi didefinisikan secara umum sebagai satu kemampuan budi daya akal sehat kita dalam hal membaca ataupun menulis. Sehingga kalau kita pisah kata budaya yaitu akal budi kemudian literasi adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun sekarang ini sudah lebih umum lagi diperluas makna dari budaya literasi itu yaitu menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan menulis baik melalui media mainstream, media cetak, bahkan media-media yang lainnya. Berkaitan dengan budaya literasi, tentu ini adalah merupakan ajaran dari agama kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, Ikra' bismi rabbikal bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita merujuk berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, Indonesia memiliki peringkat 59 dari 61 negara yang yang diteliti tentang minat baca dari penduduk yang ada di Indonesia. Tentu hal ini bagi kita tidak perlu kita protes. Tetapi ini sebagai bahan acuan pemicu kita untuk terus kita tingkatkan budaya literasi kita terutama dalam hal membaca dan menulis dalam berbagai sektor. Menurut penelitian atau rekomendasi dari WHO, oh UNESCO, mohon maaf UNESCO. Membaca yang paling bagus kalau bernegara secara umum standarnya adalah 4 sampai 6 jam. Tetapi di negara maju itu waktu membaca yang bagus itu adalah antara 6 sampai 8 jam. Sementara Indonesia sampai saat ini masih bertengger di antara 2 sampai 4 jam sehari. Ini artinya bahwa dari segi keefektifan waktu saja kita jauh dalam hal menggunakan kemampuan membaca kita. Nah, karena itulah Membaca ini merupakan pintu masuk untuk menguasai semua dinua ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu ada beberapa hal yang menyebabkan kita rendah minat baca kita. Di antaranya ada terkait dengan SDM yang dimiliki oleh negara Indonesia itu sendiri. Kemudian termasuk sarana prasarana, di antaranya adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini bukan hanya yang bersifat yang sering kita kunjungi di situ banyak tumpukan buku, tetapi kita mengenal istilah e-book, perpustakaan elektronik dan seterusnya itu bisa kita akses di dunia inter di dunia maya. Karena itulah ini dimanfaatkan oleh semua uh, anak-anakku supaya terus ilmu pengetahuannya akan terus meningkat. Karena semakin sering kita membaca, secara otomatis ilmu pengetahuan kita akan semakin meningkat. Maka dia berbanding lurus Kemampuan membaca kita dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, kalau kita merujuk kepada guru besar kita, al Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Abdul Majid, itu sudah jauh-jauh sebelumnya mengajarkan kita, mengajak kita untuk kita jadikan membaca itu sebagai satu budaya. Memang, kalau kita melihat bahwa kebiasaan itu awalnya kita yang bentuk. Tapi lama-kelamaan kebiasaanlah yang akan membentuk kita. Maka membaca awalnya adalah agak ribet, agak sulit. Tetapi kalau semakin kita terbiasa, maka kita akan terbentuk oleh kebiasaan untuk membaca itu sendiri. Karena itulah anak-anakku semua kesempatan ini terus digunakan terutama dalam hal menuntut ilmu di MA Mualimin ini seefektif mungkin. Timbalah ilmu itu sehingga nanti anak-anakku semua akan memiliki SDM yang tinggi dan minat baca kita tinggi, sehingga untuk mengeksplor dunia atau ilmu pengetahuan ini melalui jejaring sosial dan seterusnya, itu pun akan semakin tinggi kemampuan kita. Di samping itu pula, kita perlu apa yang kita baca dan bagaimana kita membaca. Ini kan sepenting, kalau yang kita baca adalah hal-hal yang bermanfaat, bisa menunjang. Untuk kemajuan kita dalam hal menuntut ilmu, sehingga ilmu pengetahuan kita akan semakin uh, membooming, maka itu tentu akan bernilai positif. Maka karena itu bacalah materi atau buku atau referensi yang kira-kira akan menunjang keberhasilan untuk masa yang akan datang. Anak-anakku semua ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika kalian bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dalam segala hal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, bahkan melihat kesungguhan kalian, maka Allah pun akan menggerakkan seluruh kekuatan alam ini untuk membantu mewujudkan impian dan cita-cita kalian. Saya kira itu tentang budaya literasi. Mohon nanti setelah ini, anak-anakku semua, sesuai dengan petunjuk dari panitia yang sudah didelegasikan untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah diberikan. Demikian. والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته